Director Sentul International. Berbahagia. We would like to say welcome, selamat datang di bumi Belandanya. 2019 Parade Fashion termegah di Banyuwangi kembali digelar untuk kali ke-9 sebagai salah satu dari top 10 event nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata. Sebagai daya tarik wisata nasional, tahun ini akan hadir dengan tema yang berbeda. This magnificent carnival will present hundreds of talents that show the variety clothing in their contemporary design, which could provide the local wisdom of Belandanya. Dan kita akan sedang menyambut bersama persembahan Banyuwangi Eco Carnival 2019, The Kingdom of Belandanya. General ladies and gentlemen, to raise the spirit of nationalism, kami mengajak seluruh undang-undang hadir untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Audience, please rise. Hadirin, kami mohon untuk berdiri. Doa bersama yang akan dipimpin oleh Ustaz Yasin Albi SHI. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allah syukur kehadiratmu atas segala nikmat yang telah engkau anugerahkan kepada kami, sehingga pada hari ini kami dapat menyelenggarakan event Banyuwangi Eco Carnival tahun 2019. Setengah bulan yang lalu, dari 3.150 inovasi pelayanan publik yang dilakukan seleksi oleh pemerintah Republik Indonesia, tahun ini telah terpilih top 99 inovasi pelayanan publik. Salah satu di dalamnya adalah Banyuwangi Festival. Banyuwangi telah ditetapkan sebagai kabupaten pariwisata terbaik nasional. Dan bukan itu saja, Banyuwangi juga terpilih sebagai kabupaten terbaik infrastruktur nasional. Walaupun sempat dicegah oleh para mandala, sang parbu memiliki niat menghadiri undangan pejabat agung. Oh! Tema
nelayan-nelayan yang handal. Please welcome Subdema. Subdema ini menghadirkan para penasihat raja yang beranggotakan 7 orang yang bernama
Kiribati. Selanjutnya juga telah siap representan 2020 The Diversity of Banyuwangi Culture Carnival 2019. Pan lokal yang dimiliki oleh Bumi Blambangan. Rasanya tak sabar menunggu hingga tahun depan kemeriahan dari Banyuwangi Carnival 2019.